Kepala Dewan Keamanan Ukraina Oleksiy Danilov mengklaim mendapatkan informasi pemecatan di tubuh militer Rusia. Danilov menyebut, Presiden Vladimir Putin memecat 8 komandan Rusia karena gagal menaklukkan Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, Danilov mengungkapkan Putin juga mengamuk ke Dinas Keamanan Rusia atau FSB. Putin merasa tidak senang dengan komandan Dinas Keamanan FSB kepercayaannya karena menyerahkan data intelijen yang menunjukkan bahwa Ukraina itu lemah dan akan mudah menyerah jika diserang. Kemarahan Putin memuncak karena jumlah korban di pihak Rusia jauh lebih tinggi daripada yang ia perkirakan. Tercatat sudah 2 minggu lebih perang berlangsung sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu. Andrei Soldatov telah memantau dinas rahasia Rusia selama 2 dekade. Dan ia mengatakan kepada The Times, kemungkinan strategi FSB itu tak sesuai dengan tujuan Putin.